Dalam memperingati hari ulang tahun Polairut ke-73 tahun 2023 dan membantu masyarakat yang berada di wilayah Jambi, Polairut melakukan kegiatan donor darah bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia. Dalam memperingati hari ulang tahun Polairut ke-73 tahun 2023, Polairut melakukan kegiatan rangkaian acara yang sudah dilakukan dari satu minggu lalu. Salah satu rangkaian acara dalam rangkaian HUT Polairut ini adalah kegiatan donor darah yang dilakukan pada Rabu 22 November 2023 di Polairut Polda Jambi. Donor darah yang dilakukan Polairut ini bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia. Dalam kegiatan ini juga turut mengundang TNI dan pelajar yang berada di Jambi. Dir Polairut Polda Jambi Kombes Pol Mikael Mumbunan mengatakan, target dari kegiatan donor darah hari ini adalah sebanyak 200 kantong darah yang nantinya akan diserahkan ke PMI Provinsi Jambi. Kegiatan hari ini adalah merupakan kegiatan rangkaian dalam rangka kegiatan hari ulang tahun Polairut yang ke-73, di mana rangkaiannya yang sudah diawali dari minggu lalu ada kegiatan yang sana. Untuk yang minggu ini, yang berikutnya adalah donor darah, yang selanjutnya untuk besok ada kegiatan tabur bunga, yang selanjutnya untuk hari Jumat ada kegiatan senam bersama, hari Sabtu yang tanggal 25 itu ada kegiatan penanaman mangrove secara serentak dan pembersihan sungai dan pesisir pantai. Itu semuanya kegiatan dalam rangka kegiatan hari ulang tahun Polairut ke-73. Sembari anggota Polairut, anggota mana saja yang mendonorkan darah? Untuk kegiatan donor darah ini melibatkan stakeholder maupun internal dari Polairut dan juga dari Mabes, yang total keseluruhan untuk personel Polairut, ya baik yang dari Mabes maupun yang dari Satpol Air, itu kurang lebih ada sekitar 200 personel. Ya, 200 personel. Ditambah lagi, kita masih berlangsung ya, sampai dengan saat ini masih berlangsung. Dalam rangkaian peringatan HUT Polairut ke-73 ini, Dit Polairut Polda Jambi selanjutnya akan melakukan upacara serta tabur bunga di Sungai Batanghari pada 23 November 2023, senam bersama 24 November 2023, dan terakhir penanaman mangrove di wilayah perairan pada 25 November 2023. Torik, Jek TV, melaporkan.